Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut daftar pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025. Pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025. Yang pertama ada nama Irfan Jaya, yang dirumorkan bakalan segera kembali bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 27 tahun, bermain di posisi winger, berkebangsaan Indonesia, dan saat ini bermain untuk klub Bali United. Pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Julian Dwipara, yang dirumorkan bakalan segera bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 32 tahun, bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Kolombia, dan saat ini bermain untuk klub Arema FC. Pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Gabriel Furtado, yang dirumorkan bakalan segera bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 24 tahun, bermain di posisi back, berkebangsaan Brazil, dan saat ini bermain untuk klub Sampayo Korea FC. Pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Junior Brandao, yang dirumorkan bakalan segera bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 29 tahun, bermain di posisi striker, berkebangsaan Brasil, dan saat ini bermain untuk klub Bayangkara FC. Pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Flavio Silva, yang dirumorkan bakalan segera bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 28 tahun, bermain di posisi striker, berkebangsaan Portugal, dan saat ini bermain untuk klub Persik Kediri. Itulah berita rumor pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.